Hello, good afternoon, everyone. Thanks for joining us in a special breakout sessions 6. It is my pleasure and privilege to moderate this session with topic local financial models and opportunities. Ladies and gentlemen, Indonesia is not only as the Southeast Asia's largest economy, but also the largest energy consumers, accounting for around two-fifths of the region's energy consumptions. The overall energy demand could increase by more than 30% between 2020 and 2025. Although energy consumption in Indonesia is high, the level of energy efficiency is low. This is indicated by the high energy intensity indicators of Indonesia compared to other countries. And as we know, that energy efficiency can bring multiple benefits for Indonesia, such as enhancing the sustainability of the energy system, supporting strategic objectives for economics and social developments, promoting environmental goals, and increasing prosperity. Those benefits will play even greater for Indonesia during this COVID-19 pandemic's time, when the country is now struggling to fueling economy recovery through job creations and improving competitiveness for industrial and commercial sectors. However, the perceived financial risk from both client and lender is the biggest hurdle in developing an energy efficiency projects. The incertitude within the calculation of risk and returns, the possibility of cost increases, and risk for payment default are some of the most of the mentioned risks, which result in lack of access to energy efficiency financings. In addition to that, the lack of awareness regarding the energy efficiency concept and the lack of regulatory support from the government as the other biggest barriers in developing the energy efficiency market in Indonesia. To respond to that, today we will discuss the issues surrounding energy efficiency opportunities, business model, and its financial access. And we will hear how local financial institutions could provide solution. So let me introduce our honorable speaker today. I would like to welcome first Bapak Danang Purnama, Head of Environmental and Social Safeguard Division PT Sarana Multi Infrastruktur. Good afternoon, Pak Danang. Good Pak afternoon, Dadang. everyone. Terima kasih, Pak Eri. Terima kasih, Pak Dadang. Second, I would like to introduce Bapak Helmi Afrisa Nugroho from Bank Mandiri. Good afternoon, Pak Helmi. Good afternoon, Pak. Thank you, Pak Ini Helmi. Pak from Corporate Banking Bank Mandiri. Yeah, thank you, Pak Helmi. And third speakers, Bapak Eri Budiono, Commercial Banking Director Bank HSBC Indonesia. Welcome, Pak Eri. Thank you, Pak Eri. Pleasure. Thank you, Pak Eri, for coming to this session. The fourth speaker, Bapak Rinaldi Hermansyah, CEO of Indonesia Infrastructure Finance. Good afternoon, Pak Rinaldi. Selamat sore, Pak Yeah. Eri. Sorry, Terima Pak. kasih. Yeah. Fifth speaker, we have Bapak Sri Bagus Guritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas. Welcome, Pak Bagus Guritno. And then sixth speaker, we have Bapak Joko Hidrato, CEO of BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Selamat datang, Pak Joko. Terima kasih, Mas. And then the last speaker, we have Bapak Eko Agung Prasetyo, from School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung. Selamat datang, Pak Eko. Selamat sore, Pak. Sorry, Pak Eri. Yeah. So, thank you for all the honorable speakers. We have a maximum of 15 minutes to hear your insights. And then, without further ado, I would like to invite first Bapak Danang Purnama from SMI to share his insights. Time is yours, Pak Dadang. Terima kasih Pak Eri, maaf agak terlambat barusan untuk menyiapkan presentasi ini.
Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Perkenankan saya, allow me to speak in Bahasa, as many people here also speak in Bahasa, and also I would like to maximize the assistance of our interpreter for this session. So, noted that we only have 10 minutes to 15 minutes, I would like to, I hope I can speed up my presentation. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan di sini presentasi dari PT SMI. Mohon maaf Pak Darwin yang awalnya akan menyampaikan presentasi ini harus mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR seluruh direksi dari PT SMI sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Baik, yang akan kita sampaikan di sini lebih kepada apa yang opportunity dan model bisnis model yang ada di PT SMI, bagaimana kita mengantisipasi dan mengakomodasi berbagai aspek untuk project-project energy efficiency. Kita lihat sepintas barangkali kalau kita perhatikan PT SMI memiliki berbagai landasan untuk melaksanakan pekerjaannya, mandat-mandatnya dimulai dari berbagai surat dari OJK, kemudian dari peraturan pemerintah, demikian juga memang tugas dan objektif atau tujuan daripada kegiatan PT SMI ini adalah untuk memberikan pembiayaan di bidang infrastruktur dan merupakan katalis untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sebelah kanan, sepintas kita lihat bahwa memang PT SMI ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, dan kita juga punya subsidiary di PT IIF, yang kurang lebih sebetulnya apa yang kita lakukan mirip serupa untuk infrastruktur, walaupun IIF mempunyai kekhususan tersendiri karena lebih bergerak di bidang private, sementara untuk SMI kita mengerjakan untuk private sector juga untuk public sector. Kita bisa lihat ada tiga pilar yang kita miliki sebetulnya sepintas saja Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita ada pilar untuk pembiayaan dan investasi, kemudian ada pilar advisory dan penyiapan proyek. Kita bisa lihat di sini bahwa ada kita punya khusus divisi yang melaksanakan kegiatan untuk pembiayaan berkelanjutan, divisi pembiayaan berkelanjutan, sustainable financing. Walaupun tipikal daripada pembiayaan itu sendiri serupa dengan unit-unit bisnis lainnya untuk divisi pembiayaan, baik itu untuk syariah kita punya, juga untuk sektor publik. Tetapi saya ingin highlight di sini bahwa SMI memiliki satu divisi khusus yang mengakomodasi pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Untuk pilar kedua, kita juga cukup fleksibel memberikan bantuan ataupun jasa konsultasi, termasuk di dalamnya untuk berbagai kegiatan yang mencakup untuk energi efisiensi. Penyiapan proyek, kalau kita lihat memang ada yang khusus di sini, bahwa PT SMI juga memiliki spesifikasi di sini untuk melaksanakan proyek-proyek atau pengembangan proyek di bidang energi efisiensi. Dan kalau kita lihat sektor-sektor fokus di PT SMI, termasuk di dalamnya ada energi efisiensi, walaupun seringkali ini bersinggungan atau overlap dengan proyek-proyek renewable energy. Ini cukup menarik dan pada pelaksanaannya akan kita lihat mana yang lebih mature dan lebih banyak dikerjakan. Ini sedikit gambaran bagaimana kegiatan PT SMI. Kita lihat bahwa ada dari sisi pilar pembiayaan dan investasi, ini adalah beberapa contoh saja yang mendukung SDG. Kemudian juga di sisi konsultasi kita ada contohnya untuk
pengembangan program-program energi berkelanjutan untuk membantu dan mensupport UNDP. Demikian juga untuk project development atau pengembangan project. Kita juga memberikan bantuan pengembangan project untuk sistem air bersih di Kamijoro. Yang cukup menarik di sini, kita sudah punya beberapa langkah yang konkret untuk climate action kalau kita coba koneksikan dengan energy efficiency. Kita memiliki standar safeguard lingkungan dan sosial. Ini cukup unik, tetapi pada akhir-akhir ini sudah banyak bank-bank komersial juga mengadopsi bahwa memang ESS atau Environmental and Social Safeguard ini sudah harus dilakukan untuk menjaga risiko-risiko lingkungan dan sosial. Perlu diketahui bahwa PT SMI juga sudah membuat, sudah memiliki apa yang kita sebut sebagai SDG Indonesia One, satu platform khusus yang memberikan dukungan untuk pencapaian tujuan-tujuan sustainable development. Kalau kita lihat beberapa kegiatan untuk climate action, memang banyak masih berkaitan dengan renewable energy. Kalau kita lihat di sini ada PLTA, PLTM, geothermal. Ini apa yang sudah kita kerjakan. Memang kalau kita lihat lebih jauh dari sisi energy efficiency masih terus berkembang. Belum ada yang secara konkret sudah selesai pekerjaannya. Tetapi boleh saya sampaikan di sini untuk item nomor 6, untuk renewable energy geothermal ini sudah sangat besar dan cukup luas digarap oleh PT SMI. Di antaranya bekerja sama dengan Bank Dunia untuk skema GREM, bagaimana kita memiliki government drilling, juga private sector. Dan ini terus kita kerjakan sejak 2 tahun yang lalu, sudah mulai ada beberapa proyek yang sudah berjalan. Di antaranya juga kita mendukung untuk Dieng, kemudian juga di NTT, di Waisano, dan Jailolo. Itu gambaran daripada peran SMI dalam kegiatan ini. Sepintas barangkali ini saya sampaikan apa yang PT SMI miliki untuk environmental and social safeguard. Tadi sudah disampaikan kita memiliki 10 standar untuk pelaksanaan implementasi dari perlindungan lingkungan dan sosial. Agak berbeda, memang kita mencoba mengadopsi apa yang ada di kebijakan ADB, World Bank, juga IFC. IFC memiliki 8 performance standards. Kita coba di SMI untuk explore lebih jauh, dan ini memasukkan di dalamnya adalah energy conservation dan environmentally friendly energy source, gitu. Tambahan keduanya, kita menekankan kepada consultation and grievance mechanism. Di sebelah kanan kita memiliki prosedurnya, bagaimana kita mengevaluasi risiko-risiko lingkungan dan sosial, mulai dari tahap screening untuk transaksi, kemudian identifikasi risiko, melakukan due diligence, dan pemantauan atau pelaksanaan daripada kondisi-kondisi untuk pembiayaan. Kemudian kita lihat yang khusus untuk standar nomor 9, bahwa standar ini mengajak sebetulnya, mempromot bagaimana proyek-proyek bisa melakukan konservasi energi dan menggunakan sumber-sumber energi yang ramah lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan sumber-sumber alternatif, energi baru dan terbarukan, kemudian juga mempromosikan upaya-upaya proaktif untuk perlindungan lingkungan dan sosial. Harapannya ini juga mentaati regulasi di bidang energy conservation. Kita memang juga merefer kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia, termasuk di dalamnya yang menyebutkan bahwa konservasi energi ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan saja pemerintah, bukan saja pihak tertentu begitu, tetapi harus bekerja sama di dalamnya. Sehingga proyek-proyek yang dibiayai oleh PT SMI diminta untuk mengembangkan program-program konservasi, melakukan pengelolaan dan evaluasi secara reguler untuk penggunaan energi, implementasinya, kemudian pelaporan dan
implementasi dari konservasi energi tersebut. Di dalamnya juga ada bagaimana perlunya kebijakan untuk energi efisiensi, kemudian menggunakan peralatan-peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaan sumber energi, dan upaya-upaya untuk menurunkan atau mereduksi penggunaan energi. Ini bagian daripada pengurangan emisi gas rumah kaca. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat project model, financing model kita, saya pikir ini cukup familiar, sudah banyak yang menggunakan ini. SMI berada di sisi lender sebetulnya. Jadi kita juga melihat bahwa kita bisa melakukan pembiayaan untuk project, untuk special purpose vehicle. Tentu saja nanti akan ada sponsor, akan ada dukungan dari pemerintah, dan di bawah akan ada berbagai pihak yang turut mengembangkan proyek tersebut. Kita juga bisa melakukan pembiayaan untuk korporasi, di mana perusahaan tersebut bisa memiliki berbagai proyek, dan kita hanya tapping atau memberikan pembiayaan kepada perusahaan induknya. Ini gambaran umum model pembiayaan yang dilakukan di PT SMI. Sedikit saya sampaikan di sini bahwa tadi sudah disampaikan kita memiliki standar safeguard lingkungan dan sosial. Ini sudah kita integrasikan di dalam proses pembiayaan. Jadi mulai dari inisiasi pembiayaan proyek, kemudian bagaimana kita melakukan screening dari sisi lingkungan dan sosial, kemudian melakukan review, bahkan ada due diligence di dalamnya, ada site visit, kemudian menyiapkan berbagai laporannya untuk kemudian kita sampaikan pada komite pembiayaan. Di sini kita uji semuanya agar bisa memperoleh atau mendapat mitigasi pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Tidak berhenti di sana, ketika perjanjian sudah dibuat, kita juga akan memonitor selama cakupan pembiayaan. Sepintas barangkali yang perlu disampaikan di sini, tadi sudah disampaikan pada sesi sebelumnya, ada beberapa kesempatan dan tantangan sebetulnya dalam penerapan energi efisiensi ini. Kita sendiri sudah memulai bahwa gedung-gedung milik pemerintah, rumah sakit, kemudian juga bandara, kita sudah bisa melakukan beberapa effort, upaya untuk melakukan energi efisiensi. Sudah ada beberapa skemanya. Kemudian juga yang sudah kita lakukan adalah untuk penerangan jalan. Dan ini terbukti cukup efektif apa yang bisa dilakukan dengan penggantian berbagai equipment daripada penerangan ini. Namun demikian, kita juga ketahui bersama masih ada berbagai tantangan untuk menerapkan ini. Di antaranya adalah bahwa masih rendahnya pasar atau juga pengetahuan daripada energi efisiensi ini. Kalaupun itu sudah ada, kadang-kadang size daripada pembiayaan itu sendiri juga masih belum terlalu baik untuk kita biayai. Masih terlalu kecil dibanding misalnya untuk renewable energy yang secara umum juga masih kecil, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga biomasa contohnya, atau pembangkit listrik dari sampah. Itu okay, sudah mulai berkembang, tetap walaupun kecil dan penuh tantangan, terutama ketika menjual produknya begitu, tetapi untuk energi efisiensi lebih rendah lagi dari itu. Bahkan kita juga sudah melihat, kalau kita lihat di sini, banyak pihak yang masih menganggap efisiensi ini masih belum terlalu urgent. Saya barangkali pilihan kalimatnya kurang tepat, tetapi masih banyak yang tidak ingin berubah dari business as usual, menganggap bahwa melakukan energi efisiensi ini lebih banyak effortnya dan belum terlihat pengembalian revenue kepada mereka. Jadi hal-hal seperti ini termasuk di dalamnya gap untuk kapasitas, kemudian bisnis model yang masih ada saat ini
merupakan tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dan kita kembangkan bersama. Ini saya ambil kita quote dari hasil studi Climate Policy Initiative, Pak Eri. Jadi cukup menarik bahwa memang dari risiko-risiko yang kita lihat masih cukup tinggi dari sisi ekonomi dan finansial, termasuk di dalamnya untuk adanya peningkatan biaya, kemudian interest rate-nya yang masih belum menarik barangkali dan masih volatile. Hal-hal seperti ini kita sadari memang masih ada. Demikian juga dengan financial resources, kita anggap masih beresiko tinggi, kita sepakat dengan hasil studi ini, dan memang harus terus untuk mencarikan beberapa alternatif solusinya. Yang cukup menarik dan sudah dibahas tadi adalah sebetulnya regulatory. Walaupun di dalam internal diskusi kita di PT SMI, sebelum kita bicara regulatory, kami sepakat sebetulnya yang harus dilakukan itu adalah promosi dan menarik para pengusaha atau stakeholder untuk mulai menerapkan energi efisiensi. Nanti jika sudah ekosistemnya mulai terbentuk, barangkali hal-hal tentang subsidi, kemudian bahkan nanti ada disinsentif dan sebagainya bisa ditambahkan. Ini beberapa hal yang saya pikir tadi juga sudah dibahas, bahwa untuk membuat ekosistem energi efisiensi ini berjalan, kita lihat kita memerlukan adanya peningkatan kapasitas daripada owner, dari local profesional, termasuk bankers, dan mengembangkan proyek-proyek yang bankable begitu. Tadi dari sisi policy memang ada beberapa yang kita identifikasi, tetapi sekali lagi sebetulnya yang paling penting adalah mempromosikan dulu sebelum kita memberikan insentif dan disinsentif. Dan yang ketiga, yang juga area yang cukup besar, adalah mengidentifikasi model-model bisnis untuk energi efisiensi yang ada di Indonesia. Kita melihat memang saat ini pembiayaan bisa langsung kepada project owner atau kepada pengembang. Tetapi barangkali perlu tetap dieksplor skema-skema lain yang lebih menarik dan lebih berhasil guna. Ini sebagai contoh saja apa yang kita miliki. Lagi, Pak Dadang. Siap. Yang kita miliki untuk SDG Indonesia One. Jadi sebetulnya intinya bahwa platform ini adalah membuat suatu blended financial yang pada akhirnya kita berharap bisa menghasilkan dana murah untuk digunakan pada proses pembiayaan proyek-proyek energi efisiensi. Ini beberapa contoh bahwa kita sudah memiliki kerjasama dengan pemerintah UK yang didukung juga oleh EY Carbon Trust bersama-sama dengan ISDM tentunya untuk mencoba memberikan atau membangun ekosistem energi efisiensi. Itu termasuk di dalamnya produk-produk pembiayaan, framework risiko, dan feasibility study untuk de-risking. Saya pikir ini adalah dua slide terakhir. Untuk feasibility study, kita sudah mulai lakukan juga dengan kerjasama donor sebetulnya. Belum kepada energi efisiensi secara persi, tetapi kita coba melihat hubungannya dengan renewable energy dan penggantian sumber energi, misalnya pada solar rooftop dari airports. Harapannya ini bisa mengganti cukup besar. Ini yang terakhir, kita lihat bahwa berbagai skema kolaborasi juga sudah kita miliki. Untuk itu, kita sangat terbuka, karena kita lihat di bawah ini sudah banyak sebetulnya payung dan wadah yang bisa menampung berbagai skema daripada proyek-proyek energi efisiensi. Saya rasa itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Welcome sekali nanti untuk kita bisa diskusi di bagian akhir. Terima kasih Pak Eri, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Dadang Purnama atas presentasinya dari PT SMI. Kemudian saya mau mengundang, I would like to invite Pak Helmi Afisa Nugroho from Bank Mandiri to present his talk. Pak Helmi, time is yours, Pak, please. Pak, sorry, dari kami kan memang
tidak nyiapin bahan ya. Jadi memang apa namanya kita terlibat dalam diskusi panel, tapi memang kan kemarin udah diinfo ke panitia kita nggak nyiapin bahan untuk ditampilkan, Pak. Baik kalau gitu Pak Helmi nanti apa namanya kalau ada pertanyaan kita sampaikan ya Pak ya. Oke. Okay. Ya, selanjutnya Pak. Mungkin saya akan mengundang, I'd like to invite Pak Eri Budiono from HSBC Indonesia. So Pak Eri. Okay, Pak. Thank you Pak. You have the deck ya Pak ya, Pak Eri. Sorry Pak Eri. Ya. Yeah. Do you have the deck Pak? Saya bisa share screen ya. Okay. Then I will share the screen ya. Okay. I think the committee have. Yeah, bisa lihat Pak ya. Okay ya. Yeah. Thank you Pak Eri. Okay Pak. Alright. Thank you Pak. Selamat sore semuanya. Saya campur-campur aja nanti bahasa Inggris sama ini karena decknya dalam bahasa Inggris. Saya akan coba jabarkan also from HSBC's perspective, kebetulan juga our ambition is still fresh from the oven karena ini baru di launch juga oleh grup CEO kita fourth quarter last year ya, jadi tahun lalu. Jadi kuncinya dalam hal ini adalah we want to be the leading bank in sustainable finance and investment. Kata kuncinya yang saya highlight adalah it's not that we are exiting our clients with high carbon footprint, but the idea is really to help them transition, yeah, to net zero. So that's the key because di beberapa negara tentunya level atau stage daripada transition ini kan beda-beda. Especially misalnya kayak contohnya UK sudah almost like semua hampir power assets yaitu di generate oleh energi yang sustainable ya. Whereas di Indonesia masih ketergantungan terhadap coal-fired power plants masih tinggi sekali. Ya. Yeah? So how we gonna do this? We are leveraging on our essentially strength ya. Yeah? Contohnya our ability to provide financing, international network dan juga our knowledge and expertise in the ESG research. Okay, next slide. Obviously tadi juga mungkin udah di-touch oleh Pak Dadang ya dari SMB bahwa memang approach kita itu framework-nya ada environment, social and governance ya yeah, atau ESG. Ya yeah, kalau dari sisi environmental kuncinya adalah not just kita meminta our clients untuk transition to net zero, but you know we as a bank also are committed untuk juga to have net zero operation. So that is I think the deadline for us is within 10 years. Sedangkan kalau untuk di portfolio kita by 2050. Bahwa kalau bisa di portfolio kita itu sudah mencapai net zero. Ya, terus juga untuk sektor-sektor yang cukup sensitif, energy, palm oil, ya, forestry, kita akan menerapkan climate related risk management. Ya, itu di embed di dalam our overall credit due diligence. Sosial tentunya lebih menekankan kepada hubungan antara kita dengan customer dan employee, ya. Juga mengedepankan diversity, inclusivity ya, di dalam operasi kita, dan juga kita mencoba memfokuskan klien itu adalah at the heart of everything we do. So di aspek yang ketiga adalah governance, di mana kita akan coba memaintain high standards untuk governance ya di semua geografi. Juga kita committed untuk protect customer kita ya dari financial crime risk dan cyber security diligence. Tentunya
komponen yang penting juga adalah business ethics dalam governance element. Ya. Terus kalau kita move ke slide berikutnya adalah kita tuh mempunyai tiga pilar atau we call it the three prong approach untuk kita membantu dunia ini menjadi net zero economy. Ya. Tentunya kalau yang seperti saya tadi sampaikan adalah kita sendiri yang harus menjadi net zero bank. Itu pilar yang pertama. Ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa kita akan mencapai semua portfolio kita kalau bisa adalah achieve net zero by 2050 atau sooner. Kita juga menggunakan tools-tools yang di yang available under Paris Agreement ya untuk memonitor dan men-track our transition roadmap. Ya. Terus kalau untuk menjadi net zero di operasi kita sendiri, kita akan kita memasang komitmen itu by 2030 ya atau sooner kita bisa secara operasi kita udah net zero. Ya. Dan di untuk supporting our customers ya pilar berikutnya adalah bahwa kita mempunyai ESG solution unit untuk mensupport customer. Di beberapa contoh yang kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk membuat roadmapnya, gimana mereka transisi dari yang untuk mengurangi carbon footprintnya, termasuk misalnya consultant siapa atau vendor-vendor siapa yang harus di engage untuk bisa mendapatkan roadmap yang tepat bagi bisnis mereka. Ya, terus we continue to also help them untuk transitioning to net zero. Ya, terus untuk solusi-solusi baru ya kita berkomitmen untuk dan ini sudah di launch adalah yang namanya HSBC Polynesian Climate Asset Management. Ya, jadi kita membuat suatu aset kelas yang baru ya supaya ada investments atau ada channel juga untuk mencari aset-aset yang sifatnya green ya. Terus juga ada ini lagi kita juga akan mentargetkan investment di clean tech sebesar 100 juta US dan sebagainya. Dan yang penting adalah bagaimana ini untuk kita bisa membantu sebagai financial institution untuk journey ini gitu ya. Tentunya yang pertama tadi juga sudah disampaikan awareness dan ambition ya. Kita juga sudah mulai memberikan training programs ya untuk capacity building ke staff-staff kita ya tentunya supaya mereka bisa menyampaikan juga apa sih yang dimaksud dengan net zero, bagaimana bisa bertransisi ke net zero ke klien-klien kita, ya. Terus tentunya nanti as they go along untuk membuat roadmap kita akan juga membantu. Terus dari sisi operational objectives adalah kita juga mereduce climate impact ya terhadap operational activities kita. Kita juga berusaha invest di renewable energies, ya. Research and development activities dan efficiency improvement. Dan kita juga sebetulnya ini juga banyak sekali ya permintaan dari klien-klien kita yang juga sudah gimana bisa mereka itu jangan operasinya saja, gimana bank bisa membantu untuk apa istilahnya menghijaukan or green their the entire supply chain, gitu ya. Tentunya bagi dari sisi bank kita juga gimana menciptakan financial instruments yang bisa memberikan insentif untuk investments di green projects ya tentunya green bond, green loan, transition bond dan sebagainya ya dan seperti juga yang telah disampaikan kita juga mulai melihat banyak klien-klien kita yang sudah melihat bahwa gimana mereka bisa transisi ke renewable energy, tentunya solar panels ini yang cukup populer ya sekarang di beberapa klien yang
kita temuin. Mungkin di slide yang terakhir aja, ini adalah gimana menciptakan principles untuk green loan. Ya, penting bahwa ada yang namanya sekarang itu istilahnya greenwashing, ya. Istilahnya cuma pura-pura aja sepertinya mempunyai sustainable finance or sustainable projects, ternyata tidak ada principles atau framework yang bisa dipakai untuk memonitor the entire project, ya kan? Jadi kalau dalam hal ini secara summary-nya adalah pilar one itu adalah use of the proceeds, ya kan? Kita harus make sure bahwa loan proceeds-nya itu di di deploy untuk memfinance green projects. Kita di HSBC sendiri sudah punya kriteria-kriteria mana yang kita bisa anggap green projects atau bukan. Terus juga yang kedua adalah bagaimana borrower itu mengkomunikasikan ya environmental sustainable objectives mereka gitu. Ya, nah ini penting juga sebagai monitoring process. Yang ketiga adalah gimana loan proceeds ini tetap bisa secara transparan dan integritinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini tetap untuk green projects. Nah yang terakhir yang paling penting juga reporting. Ini kalau kita melihat di HSBC sudah banyak sekarang standarisasi untuk jargon, standarisasi untuk reporting mengenai green projects atau sustainable finance yang ini nanti akan memudahkan semua pihak untuk memonitor dan mempunyai standar yang sama ya untuk memonitor hal ini. Mungkin secara general begini dulu Pak Eri, nanti saya akan detailnya mungkin kita diskusikan lebih lanjut nanti di session berikutnya. Terima kasih Pak Eri, saya kembalikan. Pak Eri, I would like to remind to all participants here, if you have any questions, please mention your name at the chat box and your email address and who your question is directed to. So next, I would like to invite four speakers, Bapak Rinaldi Hermansyah, CEO of Indonesia Infrastructure Finance. So Pak Rinaldi, time is yours now, please. Okay, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, sebagaimana tadi telah disampaikan beberapa rekan-rekan panelis, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya juga ingin menyampaikan apa yang IIF kontribusikan berkaitan dengan tema seminar ini dan bagaimana secara praktis di lapangan implementasi dan pelaksanaannya. Mungkin sebelum mulai, perkenankanlah saya juga untuk sedikit memberikan gambaran siapa itu IIF. Next slide, please. Next slide. Yeah. Jadi, IIF dimiliki oleh beberapa multilateral agency dan juga commercial bank. Jadi, 30% kepemilikan kami adalah dari Kementerian Keuangan melalui PT SMI, sebagaimana tadi bisa dilihat di materi paparan Pak Dadan, dan sisanya hampir tersebar rata antara ADB, Asian Development Bank, IFC, KfW, dan juga SMBC. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang, jadi kami ini adalah lembaga keuangan khusus yang membiayai sektor infrastruktur dengan uniqueness bahwa seluruh proyek infrastruktur yang kita biayai harus merupakan atau menggunakan konsep sustainable financing, di mana prinsip sustainable financing itu mengacu kepada 8 principle yang disadur dari IFC International Standard. Jadi di sini bisa dilihat kami adalah sebuah non-bank private institution, a private non-bank private institution that support infrastructure project in Indonesia dan juga untuk mempercepat partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
rating kami adalah AAA, baik dari Fitch maupun Pevindo. Next slide, please. Di sini sedikit menggambarkan tentang sebaran proyek-proyek kami. Majority proyek kami ada di Pulau Jawa, namun kurang lebih sekitar 9% ada di Sumatera, 8% di Sulawesi, dan 3% di Irian Barat. Dan sebagaimana terlihat dari distribusi sektor yang kami biayai, lima besar kami adalah electricity, dan di sini kami bisa sampaikan bahwa dari kelompok electricity tersebut, 86% merupakan kelompok renewable energies, dan sisanya adalah road, toll road, telecommunication, dan water and waste utility. Dari total lima sektor tersebut, mewakili kurang lebih sekitar 80% exposure kami di infrastruktur. Next. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ini adalah sektor-sektor utama yang dimandatkan kepada IF untuk melakukan pembiayaan atau advisory. Jadi tadi maaf saya sedikit kurang lengkap menyampaikan bahwa peran utama IF adalah selain sebagai financier, kami juga bertindak sebagai advisory, dan di advisory side kami cukup kuat khususnya di proyek-proyek KBPU. Apakah dari sisi yang pemrakarsa atau dari sisi pihak government-nya. Next slide, please. Nah, dalam slide ini kami ingin menggambarkan kemampuan IF dalam rangka proyek-proyek infrastruktur itu apa saja. Jadi di sini di sebelah kiri Anda bisa melihat bahwa advisory services dan financial investment. Dan di advisory services kita bisa membantu di sisi public and private institution. Dan dari sisi financing, kita bisa masuk kepada fund-based product or non-fund-based product. Nah, namun dari sisi project life cycle, di sini terlihat bahwa kami benar-benar bisa end-to-end dari sisi project preparation, khususnya dari sisi advisory side. Sebagian besar itu adalah kekuatan kami. Proses tender, project construction, operation, sampai dengan end of concession. So, exposure IF dalam suatu project infrastruktur cukup luas, dan kita bisa membantu all corporation yang ingin bergerak di bidang ini di setiap aspek. Sekedar gambaran aja, jumlah atau tenor pinjaman kami yang terpanjang adalah 18 tahun door-to-door. Next. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa IF punya uniqueness, yaitu bahwa seluruh proyek yang kami biayai harus menjalankan sustainable dan environmental policy safeguard. Dan dalam arti ada 8 prinsipal yang diacu oleh IF. Di sini mungkin saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Namun dari 8 prinsipal itu kemudian kita lihat kepada certain project, apakah itu mini hidro, apakah itu toll road, apakah itu telecommunication, dan kita lihat di principle mana hal itu nanti bersinggungan. Next slide. Jadi di sini bisa terlihat bahwa sedikit berbeda dengan rekan-rekan financier kita yang lain. Jadi bahwa IF selain melakukan financial due diligence, technical due diligence, legal due diligence, kita juga melakukan apa yang namanya social and environmental due diligence. Dari social and environmental due diligence itu kemudian kita mendapatkan suatu corrective action plan atau langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh calon borrower itu atau project owner, sehingga project ini menjadi suatu sustainable project development dan operation. Next slide. Nah, pada dua slide terakhir yang merupakan penutup dari paparan kami, kami sedikit memberikan gambaran. Ini adalah Indonesian Future Renewable Energy Roadmap. Mungkin dalam paparan-paparan sebelumnya tadi telah disampaikan. Jadi ini adalah rencana dari negara kita
untuk mencapai suatu energi mix yang optimal. Ya, jadi kalau di sini berdasarkan data kami terakhir ya Mei 2019 kita baru mencapai 13,42% renewable energy mix untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia. Dan di sini dari tabel bisa dilihat sebaran-sebaran yang pada akhirnya apakah itu jadi geothermal, hydro, mini hydro, and all other renewable energy provider. Next slide. Dan pada slide ini kita bisa lihat rencana besar potensi sebaran daripada renewable energy berdasarkan sektoralnya, ya. Di mana kira-kira nanti yang cukup besar untuk di geothermal, solar, wind, dan yang lainnya. Sekedar gambaran, kami juga saat ini sedang membiayai yaitu pembangkit listrik tenaga angin, wind farm, di Sidrap, Sulawesi, dan ini merupakan salah satu project wind farm yang cukup prestigious bagi kami. Next slide. As a closing, sedikit kami bisa share kepada Ibu Bapak beberapa portfolio kami, apakah kami di mini hydro, di solar PV, di wind farm, di geothermal maupun biomass. Jadi saat ini IEF telah memiliki capability dan capacity to able to finance the whole spectrum of renewable products, which is from hydro, wind farm, solar PV, dan juga biomass. Mungkin itu saja dulu paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Rinaldi atas paparannya. Untuk menghemat waktu, saya ingin mengundang pembicara yang kelima, ya, Bapak Sri Bagus Kuritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas. Kepada Bapak Sri Bagus Kuritno, waktu dipersilakan kami, silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eri, Pak moderator. Suara saya apakah jelas bisa didengar? Terdengar Pak, clear Pak. Baik, baik, mohon izin mungkin melanjutkan, kami ada paparan yang mau kami sampaikan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin melanjutkan terkait dengan sumber atau model pembiayaan tadi sudah sempat disebut oleh Pak Rinaldi terkait dengan KPBU. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dengan inovatif pembiayaan dengan KPBU untuk proyek-proyek yang memang terkait dengan energi efisiensi dan konservasi. Jadi ada beberapa proyek KPBU di beberapa kota, kabupaten yang menggunakan skema pembiayaan dengan KPBU untuk penerangan jalan atau kita sebut PJU. Tapi mungkin sebelumnya kami perkenalkan di sini terkait dengan KPBU. Jadi kami di tingkat di pusat para stakeholder dari KPBU ini sudah mempunyai satu kantor bersama yang kita sebut kantor bersama KPBU. Di sini ada 8 institusi, mulai dari Menko Perekonomian, Menko Marinvest, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan, Bappenas, kemudian Kementerian Investasi dan BKPM, kemudian LKPP dan PTPII sebagai penjamin proyek-proyek KPPU. Kemudian di sini fungsinya adalah untuk mengakselerasi proyek-proyek KPPU dalam implementasinya. Kita melakukan koordinasi, fasilitasi, dan capacity building. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini strategi pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, kita menggunakan sumber yang dari private. Jadi komposisi dari anggaran APBN ini sudah mulai dikurangi porsinya dan menggunakan pola-pola langsung kepada private atau kita menggunakan perizinan atau menggunakan pola kerjasama dengan KPPU. Kemudian atau penugasan BUMN dan terakhir itu porsi APBN atau APBD. Sehingga dengan APBD, APBN terbatas, kita bisa meleverage untuk pembangunan infrastruktur yang lebih besar. Kemudian terkait dengan ini, definisi, ini mungkin Bapak-Bapak sudah mengetahui, benefitnya juga sudah diketahui, dan regulasinya sudah cukup lengkap, mulai dari Perpres, kemudian LKP, peraturan terkait dengan ketentuan umum, Bappenas, kemudian di sini rezimnya adalah beda dengan pengadaan barang dan jasa. Di sini rezimnya adalah rezim pengadaan badan usaha. Nah, sehingga dari Perpres terkait dengan KPPU ada peraturan LKPP tersendiri. Kemudian untuk membuat proyeknya layak, di sini ada regulasi atau untuk yang layak ada dukungan dari pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk membuat proyeknya bankable, di sini ada penjaminan dari pemerintah. Jadi syarat utama proyek KPPU dapat ini memperoleh pembiayaan adalah bagaimana proyek itu distrukturkan menjadi layak dan bankable. Dan di sini sudah disediakan semua oleh pemerintah. Juga untuk membuat proyek-proyek ini apa, proyek development facility-nya. Jadi atau fasilitas PDF di Kementerian Keuangan. Kemudian di sini kita bagi dua proses, ada yang solicited, ini yang di atas, kita bagi empat, mulai planning, preparation, transaction, kemudian untuk ini apa, ini pelaksanaan kontrak, jadi mulai konstruksi dan operasi. Kemudian bisa juga dilakukan unsolicited, jadi mulai dengan pengajuan, pengajuan untuk sebagai pemakarsa, dan nanti diberi hak eksklusif untuk membuat FS, kemudian penetapan sebagai pemakarsa, dan diterima FS tersebut. Kemudian akan diberikan ini pilihan untuk right to match atau tambah nilai atau FS yang dibeli, kemudian baru dilakukan lelang. Di sini meskipun unsolicited tetap harus dilakukan pelelangan. Itu tadi proses di KPPU untuk menjamin governance dari proses ini yang dilakukan KPPU. Dan semua proyek KPPU, baik itu yang solicited maupun unsolicited, itu harus dilakukan pelelangan. Jadi, dan sifatnya harus terbuka.
Dan di sini juga tidak dibedakan antara BUMN, kemudian BUMS, maupun koperasi juga boleh, perusahaan dari luar negeri juga boleh, BUMN, BUMD juga boleh untuk menjadi peserta dari lelang maupun membuat ini konsorsium. Ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan proyek PPP ini PJU, jadi ada 6 hal yang ini yang perlu, ini berdasarkan pengalaman yang perlu dijadikan concern. Jadi yang pertama terkait dengan kemampuan fiskal dari Pemda. Dan jadi di Pemda itu dia memang ada pajak jalan itu sebagai penerimaan, dan ini akan digunakan untuk membiayai ini penerangan jalan umum. Nah, cuma di setiap Pemda itu berbeda-beda. Ada yang 100% dipakai, ada sebagian yang dipakai, atau Pemdanya harus menambah. Nah, itu sesuai dengan tarif pajak listrik yang dikenakan maupun coverage dari ini, dari penerangan yang akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan aset BMD-nya yang mau di apa dilakukan sebagai underlying, nanti mau dipakai sebagai yang dikerjasamakan dan yang mau dibangun. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan status dari jalan yang mau dipasangi penerangan. Karena di suatu lokasi, misalkan kabupaten atau kota, itu bisa saja di sana ada yang namanya jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kota kabupaten itu sendiri. Nah, ini perlu menjadi perhatian jalan-jalan yang statusnya bukan merupakan tusi dari Pemda tersebut yang mau dijadikan skopnya. Kemudian terkait dengan ini, electricity payment. Jadi skopnya adalah bisa dilakukan ini. Jadi kontraknya itu adalah kontrak terangnya jalan atau kontrak penyediaan fasilitas untuk penerangan. Kalau kontraknya adalah kontrak terangnya jalan, maka Pemda itu membayar langsung kepada badan usaha, dan badan usaha nanti yang akan mencari sumber listrik sendiri. Jadi artinya nanti dia yang akan membayar ke PLN sendiri. Atau kontraknya itu dalam ini penyediaan fasilitas penerangan. Nah, kalau seperti itu, maka yang membayar listrik itu tetap dilakukan oleh Pemda. Nah, kemudian ini tadi yang terkait dengan service specification, nah, SLA-nya itu bagaimana? SLA-nya itu tadi terangnya jalan atau fasilitas penerangan yang bisa digunakan untuk menerangi jalan. Nah, ini beda ini, beda apa? Nanti treatment-nya agak beda. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk efisiensinya? Kemudian yang berikutnya di sini perusahaan ESCO participation. Nah, di sini agak beda karena yang dikontrakkan itu kontrak kerjasamanya adalah bukan efisiensinya, tapi kontraknya adalah kontrak terkait dengan penyediaan terangnya jalan. Tapi kalau itu dilakukan, maka energi yang akan digunakan itu bisa lebih rendah. Misalkan dengan lampunya itu harus menggunakan lampu LED. Kemudian spesifikasinya penerangan, keterangan cahayanya itu ada standarnya. Jadi tidak terlalu terang, juga tidak terlalu gelap. Nah, kemudian
terkait dengan ini penggunaan automatic dimer. Nah, sehingga di situasi yang ini yang sudah cukup terang, misalkan di atas jam 6 pagi itu otomatis mati. Nah, itu bisa juga untuk mengurangi energinya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemasangan meteran listrik. Nah, itu kalau tiga hal itu dilakukan, itu juga sudah bisa mengurangi penggunaan listrik. Nah, di sini sehingga ada efisiensi penggunaan energinya di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada contoh struktur yang dilakukan. Jadi ini yang di Surakarta yang sedang berjalan. Kemudian di sini yang Lombok Barat. Nah, jadi di sini ada dua model. Dua-duanya menggunakan ini, availability payment. Itu mungkin Bapak Ibu penjelasan dari kami terkait dengan proyek penerangan jalan umum yang juga sudah memperhitungkan efisiensi energinya dan ini memilih menggunakan KBBU sebagai alternatif, sebagai bentuk model pembiayaannya. Mungkin begitu, Pak Eri. Kami kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, sangat menarik sekali. Beliau menjelaskan terkait bagaimana penggunaan PPP dalam contoh proyek efisiensi energi yang mana proyeknya adalah street lighting. Nah, selanjutnya saya akan mengundang pembicara yang keenam, yaitu Bapak Joko Hendrato. Beliau adalah CEO dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Kepada Bapak Joko Hendrato, kami persilakan. Time is yours, Pak Joko. Terima kasih, Pak Eri, Bapak-Ibu sekalian. Mendengarkan paparan dari Bapak-Ibu sekalian tadi dari awal, menurut saya sangat menarik, dan itu mencerminkan bagaimana pemerintah ini begitu concern, komit dengan persoalan-persoalan lingkungan, khususnya terhadap energi. Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sesi mungkin terakhir ini, Pak Eri, ya. Jadi barangkali Bapak-Ibu saya mohon waktu bersama supaya tidak mengantuk, karena nanti terakhir, biasanya kalau terakhir itu kan mengantuk saja. Jadi mohon izin, waktunya sebentar saja barangkali, kalau bisa saya persingkat. Kalau di perkenan, Pak Eri, kami mohon bisa paparan kami bisa di sampaikan di ini kan masuk. Belum ini ya Pak Eri? Sudah tampil Pak presentasi. Oh, sudah tampilnya. Oh, sorry. Ya bagus sekali yang saya nikmatin. Mungkin saya awalin kalau diperkenankan boleh next-nya Pak Eri. Ya, saya awalin dari yang barangkali kita semuanya cukup memahami ini, tapi saya ingin menyampaikannya dalam perspektif yang lain ya. Ya, ada suatu transformasi atau transition sejak dari Kyoto Protokol ke Paris Agreement ini terkait bagaimana kita mengelola lingkungan. Ya. Yang dimana kalau kita ngikutin dulu di Kyoto Protokol itu ada hal yang menarik, karena di sana pada saat Kyoto Protokol itu tidak ada satu aturan yang tidak se-strict bagi pemerintah khususnya sebagaimana Paris Agreement sekarang. Ini poin yang ingin kami sampaikan kira-kira. Ya, intinya adalah pada saat Kyoto Protokol itu campur tangan pemerintah ataupun intervensi pemerintah itu strong. Jadi memang diharapkan private bergerak sesuai dengan kapasitinya sendiri-sendiri. Dan hanya beberapa negara yang diwajibkan untuk reduce emission itu. Di Paris Agreement itu sudah meluas hampir semua negara, dan di sini yang paling utama adalah justru
di Paris Agreement itu ada kesepakatan bahwa negara yang mempunyai peran dalam pengaturan, kalau tulis saya sebenarnya intinya. Pengaturannya itu sebenarnya kalau kita deploy lebih detail sebenarnya tidak disebutkan dengan clear di sana, karena di dalam artikel 6 itu kira-kira memang diharapkan kira-kira pemerintah yang turun. Tetapi hal yang menarik di sana adalah bahwa ada kewajiban dimintakan bahwa ada, jangan sampai ada satu redundancy atau suatu double counting terhadap produk ekonomi dari lingkungan ini, karena pendekatannya agak berbeda antara Kyoto Protocol dengan Paris Agreement, karena pendekatannya sekarang pendekatan ekonomi di mana hasil lingkungan itu dinilai secara ekonomi, dan itulah yang menjadi basis untuk melakukan perbaikan lingkungan. Itu esensi dari ini yang ingin kami tampilkan di sini. Private sector menjadi peran utama nanti memang dihadapkan dari pengembangan sektor-sektor lingkungan yang khususnya ke energi ini. Nah, dua hal ini menjadi satu catatan kita tentu, yang perlu untuk kita nanti menjadi perhatian. Yang berikut adalah dari perspektif itu kita melihat bahwa environment ini kalau dikelola di pemerintahan atau di dalam setiap negara itu merupakan cross cutting issue, artinya isunya itu tersebar di setiap, kalau di negara, di setiap kementerian, kalau boleh saya secara singkat. Sebar di Indonesia kalau kita identifikasi ini ada 10, paling tidak ada 10 kementerian yang mempunyai terkait langsung dengan lingkungan di masing-masing sektornya. Dan masing-masing dari kementerian itu memiliki legal basisnya yang levelnya adalah undang-undang. Ini hal-hal yang kita consider di dalam bagaimana menyelesaikan soal lingkungan. Boleh next, Mas Eri. Ya, pertanyaannya adalah dengan berbagai hal dari yang harus kita satukan itu adalah, ya misalnya ini tadi kalau bisa saya contoh, misalnya di sektor energi itu ada di Kementerian Energi itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 itu kaitannya yang terkait dengan energi. Gitu. Ya. Jadi memang tersebar di beberapa kementerian ininya ya. Oke. Nah ini menjadi pertanyaan menarik. Ya, requirement-nya private sector itu adalah menjadi peran utama. Ya. Government sekarang diminta untuk berperan aktif di situ. Sementara di government sendiri, sektor ini terpencar-pencar. Pertanyaan kita adalah, kalau kita ini mau menyatukan langkah antara private sector dengan government sector, gitu kira-kira, atau public sector, yang konteksnya ini, tadi kan disampaikan, pernyataan di Kyoto Protocol itu adalah pendekatan ekonomi atau bisnis. Maka requirement mendasar itu adalah bagaimana menyatukan persamaan tentunya ya dari sisi peraturan dan mekanismenya antara private sector dengan public sector itu dalam level atau ini yang sama, baik sisi pemahaman yang sama antara aturan dan mekanismenya dalam penyelesaian ini. Nah, kita tahu persis ya beberapa ya ini di government atau di public sector itu tidak memiliki tools yang direct kepada ya secara internalnya ya kepada bisnis, karena memang platform bukan untuk melakukan bisnis. Itu menjadi pertanyaan mendasar ketika kala itu pulang dari Paris Agreement, Bu Menteri Keuangan sama Bu Menteri KLHK mencarikan solusi atas beberapa hal tersebut. Next, boleh. Cukup lama pencariannya bagaimana kemudian kita bisa kemudian mengakomodir requirement-requirement yang tadi diperlukan untuk memperbaiki lingkungan sesuai dengan Kyoto Protocol itu. Panelnya, itu intinya yang message yang pernah didapat, yang kita peroleh dari dua menteri ini ada kira-kira pada Bu Menteri Keuangan, ya harus ada shelter, kira-kira. Ada shelter
ada tempat, ada hub yang mampu menghubungkan kepada semua stakeholder tadi atau pada setiap pihak tadi yang mempunyai peran masing-masing itu tanpa gitu mengurangi kewenangan yang ada di masing-masing, tetapi mampu membooster itu. Maka diperlukan shelter yang netral, kira-kira gitu yang diminta. Shelter netral yang mampu mengakomodir setiap pihak yang ada di sana sebagai pelaku. Baik itu ada private sector, kemudian ada setiap KL yang dimana kalau identifikasi pertama ada 10, bahkan sekarang sudah ada tambahan beberapa KL yang ternyata juga terkait dengan sektor lingkungan hidup, itu tanpa memindahkan peraturan perundangan di masing-masing kementerian itu, tetapi mampu mengkolaborasikan, mampu mewadai itu, mereka semua paling saling untuk berinteraksi, untuk bersama-sama menyelesaikan lingkungan. Itu pertanyaan dan kawan yang dimintakan pala itu oleh Bu Menteri Keuangan bersama Bu Menteri KL. Nah, searching di internasional hal seperti itu jawabannya satu, walaupun pencariannya cukup lama, yaitu lembaga itu harus berperilaku sebagai trustee. Itu kira-kira jawab ini. Singkat, kata mengatakan, lembaga itu ataupun shelter itu, hub itu harus menjadi satu lembaga yang apa disebut trustee. Apa itu trustee? Dunia internasional, negara-negara mengenal dengan clear kalau trustee itu. Di Indonesia sebenarnya juga mengenal. Saya katakan kenapa kok di Indonesia juga sebenarnya mengenal. Karena kalau negara-negara lain, trustee itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Di Indonesia tidak diatur secara undang-undang tersendiri. Tetapi ada undang-undangnya, cantolannya di undang-undang itu. Yang clear jelas adalah ada undang-undang trustee yang nyantolnya di undang-undang OJK. Ini ada rekan kita OJK di sini. I think beliau bisa convince kita dan bisa memberikan ini. Ya. Undang-undang nomor 8 tahun 95 itu pasal 37 mengatur tentang trustee itu apa dan siapa trustee ini. Itu yang kita gunakan, kita manfaatkan di dalam penyelesaian pertanyaan kedua menteri ini tadi. Itulah yang kemudian diterjemahkan di dalam Perpres 77. Nah, modelingnya adalah seperti ini jadinya. Jadi IEF, nah ini rekan kita sama-sama di Kementerian Keuangan, kalau tadi IEF ya mungkin ini IEF ya. Supaya terkenalnya sama dengan IEF. Itu bersama dengan custodian bank ya, under Undang-Undang nomor 895 itu berperilaku bersama-sama dengan KL atau profesional terkait berlaku bersama-sama menjadi trustee. Yaitu suatu lembaga yang hanya menerima titipan legalnya tetapi kepemilikannya masih ada di masing-masing pemilik dana ataupun pemilik program itu. Yang benefitnya atau manfaatnya nanti akan diberikan kepada beneficiary sesuai mandat daripada pemilik dananya atau settlornya, itu trustee. Jadi fungsi IEF atau fungsi IEF dan bank custodian itu lebih kepada sebagai tempat penitipan atau tempat pengelolaan saja, bukan tempat kepemilikan. Jadi kepemilikannya bukan ada di IEF tapi ada di settlornya, ada si pemilik dana masih. Itu kira-kira yang desain yang kemudian diterjemahkan dalam Perpres 77 ini. Jadi fungsi kita lebih kepada tempat penitipan. Itu kira-kira. Nah, ada kewajiban di sana sebagai tempat penitipan, tentu setiap aset, setiap dana dari setiap settler itu harus disegregit, dipisahkan tata pengelolaannya. Setiap itu. Dan hanya jika sesuai dengan perintah setelornya, setelornya ini bisa adalah donor yang bersama dengan KL tentunya, itu baru boleh IEF ataupun BPDR mengeluarkan dananya untuk keperluan seperti mandat ataupun perintah daripada setelornya tadi. Nah, itu dituangkan di dalam
perjanjian. Kemana dana ini diarahkan kira-kira gitu. Ini singkatnya. Nah, beneficiary-nya siapa? Itu juga ditentukan oleh settlor dan kementerian terkaitnya yang berhubungan dengan donornya. Nah, dalam identifikasi kami dari seluruh yang diminta oleh donor itu, beneficiary-nya kira-kira yang kami identifikasi seperti bawah kiri itu, sekarang kiri kiri ini ya, beneficiary artinya penerima manfaat dari dana-dana yang dititipkan kepada BPDH atau dititipkan kepada AIF ini. Itu kira-kira adalah beneficiary ini. Pertanyaan kita adalah, begitu banyak model dana yang dititipkan, yang masing-masing memiliki mandat atau memiliki tujuan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Mampukah AIF melakukan itu? Itu pertanyaannya. Nah, menjawab itu dari sejak awal juga pertanyaan dari Bapak-Bapak maupun Ibu Menteri kala itu. Desain itu, kembalian tadi, bisa dilakukan karena memang kita tidak sebagai suatu trusti, kita tidak pernah meninggalkan profesionalnya, yaitu masing-masing di KL. Jadi setiap segmented ataupun segregated account atau segregated program itu masing-masing terus attach kepada KL atau kepada perwakilan settlornya itu sendiri yang akan membentuk profesionalnya di sana untuk memantau dan menentukan beneficiary-nya siapa. Jadi misalnya, ini satu misal, kami mendapatkan titipan dana dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Fasilitas Dana Bergulir, atau dulu dikenal P3H. Nah, ketika kami mengelola ini, maka kami secara teknisnya selalu berhubungan dan membentuk satu mekanisme kerja dengan Kementerian LHK. Siapa beneficiary-nya? SOP-nya kami bentuk bareng, dan pada penentuan ininya juga dengan rekan-rekan KLHK. Itu kira-kira. Shortly ininya. Next, kalau boleh. Nah, karena kita tadi di atas cukup banyak, kalau mungkin saya sebutkan dimulai di sini aja supaya mempersingkat waktu. Jadi, kita sekarang ini sudah ada beberapa komitmen dan juga sudah ada wujud daripada para settlor yang menitipkan dana ke kita. Tadi saya sebutkan antara lain adalah dari Kementerian KLHK berupa FDP. Kemudian kemarin kita baru memulai mendapatkan secara ini kontrak dengan GCF, dan kami juga sudah mendapat dana juga dari World Bank. Berikut kami sudah mempunyai kesepakatan PEM untuk 2022 dengan FGPF. Dan memang kami juga mendapat mandat dari Menteri Keuangan untuk juga mengelola dana bencana yang sifatnya ada implementasi. Kemudian ada dua lagi, yang pertama adalah Ford Foundation juga menyampaikan kepada kami untuk menitipkan pengelolaan dananya. Dan satu lagi ada switching dana yang dari Jerman atau dari Amerika itu di-switch ke dana switching yang dulu dikelola untuk energi, juga kita kelola di sana dengan Windows tersendiri. Windows artinya account yang disegregit. Jadi kita sudah hampir ada sekitar 7 dana, yang 7 aset atau 7 Windows kalau kami menyebutnya. Dengan adanya berbagai macam variasi yang seluruhnya menyangkut lingkungan itulah, ya, seluruh lingkungan itu tadi, maka kita bisa mempertemukan jika produknya atau beneficiary-nya itu adalah, atau penerima manfaat itu adalah pihak-pihak yang memang mungkin adalah ditargetkan sama, maka kita bisa melakukan blended antar program itu sehingga bisa me-leverage manfaat dari para penerima manfaat. Baik leveraging-nya dalam perspektifnya teman-teman penerima manfaat itu adalah penerima dana dengan dana murah, bahkan juga meleverage kapasiti mereka, itu tergantung daripada kontrak ataupun terhadap daripada
mandat yang diberikan yang kami bisa pertemukan. Itu kira-kira yang kami ingin sampaikan tentang blended finance scheme ini. Kami juga di dalam perjalanan kemarin sempat disampaikan ke kami ada beberapa program lagi yang memang kami sempat diundang di Kementerian KLHK dan di Menko Marinvest bahwa kita dimungkinkan juga akan mendapatkan mandat baru untuk mengelola tentang terkait dengan pengutusan terkait dengan masalah lingkungan itu berapa. Nah itu terkait yang mungkin, ya, yeah. Oke, okay, kami boleh next-nya aja. Nah ini sebenarnya khusus terkait dengan energi yang wajib kami yang kira penuhi kira-kira atau kami bisa turut mengisi kebutuhan dana terkait dengan energi. Ini yang kami juga sampaikan kepada donor calon-calon donor kami dan kami sudah mendapatkan beberapa sinyal juga termasuk dari Jerman kemarin untuk yang akan fokus kepada energi itu kira-kira total yang kami identifikasi seperti ini kira-kira. Next, boleh? Ya. Ini yang tadi saya sampaikan inisial yang sudah betul masuk ke kami dananya. Next lagi kalau boleh. Beberapa berikut yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah mekanisme ataupun skema yang bisa dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dan juga para partner kami. Karena dalam menyalurkan dana ini, Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan, PPTH tidak menyalurkan secara langsung, selalu harus menggunakan lembaga penyalurnya, karena memang profesional kami tidak di dalam penyaluran. Oleh karena itulah, ini mengisi rekan-rekan tadi yang sebelumnya sudah menyampaikan sebagai penyalur tadi, kami tentu hanya akan menyalur sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kami. Tapi dalam menyalurkan, di kontrak kami selalu kami sampaikan bahwa itu akan dilakukan melalui lembaga penyalur. Mekanismenya sudah kami atur dalam SOP yang kami sepakati antara kita di IIF dengan donornya atau dengan settlernya. Baik itu settlernya adalah kementerian terkait maupun dengan donornya. Seperti halnya GCF. Ketika kami mendapat itu, mekanismenya kami susun bersama-sama. Mungkin saya cukupkan di sini dulu karena belakangnya juga sifatnya adalah mekanismenya nanti bisa kami share untuk Bapak Ibu sekarang bisa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu menstimulasi untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan satu masukan atau memberikan komen terhadap ini sehingga kita bisa berkolaborasi karena kami memerlukan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang boleh kami bisa sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Joko Hendrato atas presentasinya dan kita masih punya satu pembicara terakhir Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali, if you have any question, please write down on the chat box. Jangan lupa dituliskan nama Bapak Ibu sekalian serta kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Nah, saya akan mengundang pembicara terakhir. I would like to invite the final speakers, Bapak Eko Agus Prasetyo dari Sekolah Bisnis dan Manajemen SPM ITB. Kepada Bapak Agus Prasetyo, kami persilahkan, Pak. Thank you, Pak Eri. I also represent NCSDT in this case. I think it's one of the host or co-host of this conference. Please let me share my presentation. Okay, I'll try to be quick on this. This is the study that we conducted last year. And actually, it's not directly related to the financing scheme, as has been discussed by previous speakers. But it's more into the business model and partnership model for EV charging infrastructure
related to the study that we did last year in cooperation with one of EV car manufacturers. Okay, I think from this presentation, then some of the business, some of the business model or partnership model can be the object for the financing, as has been presented by previous speakers. Okay, let's go. So this is just a data that we gathered last year about existing EV player in Indonesia. There's the mass transport, taxi, and personal vehicle. And now, since last year, I think October, now we have more than 300 of EV, especially from the Hyundai of Kona and Ioniq. It's not long, but it seems that the enthusiasm of Indonesian consumers for IV is quite high. It is the existing EV player in Indonesia for EV infrastructure development. You can see here EV electric vehicle charging station ecosystem. We already have some. And then electric vehicle charging station provision by state-owned enterprise like PLN, Post, Samarga, and so on and so forth. We have also EV charging station provision for private enterprises here. We have bundling, and we have also platform provider, as you might be able to see. The captive market for the charging infrastructure installation, especially for the home charging system, is only minimum 2,200 volt ampere above, as you might be able to see, which consists only on only 6.2% of all the total number of households in Indonesia. Yeah. This is based on the PLN data, or 3.65 million households. 85% of this property, if you order, will adopt home charging. And we also make an estimation of vehicle sales. This is not only EV, but this is total vehicle sales based on the Gaikindo data. Yeah, it total sales. This is also included the combustion engine. Yeah, this is the optimistic scenario. This is the base scenario, and this is the scenario from MMOI or Ministry of Industry, which is quite optimistic as well, with some of the assumption we have here. And from that, we try to make estimation or prediction about the number of EV for 2025, 2030, and 2035 is based on the agent-based modeling. This 2016 of study in USA, but we adopt the parameters and then we combine it with the actual or existing data from Gaikindo and Ministry of Industry to have this different scenario, which is based optimistic and aggressive scenario of the BEV battery EV population projection. So we focus here on full battery EV. It doesn't include the, for example, the PHEV, yeah, plug-in hybrid or hybrid. What needs to be underlined here is that we look at the incentive policy and we compare the incentive policy of US and Indonesia. Of course, this is still assumption. Some of them might have been already been applied, but some is still kind of in the process. But if we look at, for example, here Hyundai Ioniq EV with EV price, Hyundai Ioniq EV with the price of $35,000, if it is applied in the US with the US incentive policy,
this is without incentive, and this is with incentive with the price difference of $13,500. But in Indonesia, actually, we have even more aggressive incentive if those incentive policies apply. Yeah, without do nothing, if we assume there is a luxury tax of 125%, and the IONIQ will be this expensive. But if the luxury tax 15% of just price will be applied, then the price will go down into 40,000 something. And this is the price difference. Yeah, to make it more competitive compared to ICE cars, the gasoline cars. From that BEV projections, we also try to come up with EV charging population forecast with different scenarios as well, with the assumption of BEV in ratio BEV and electric vehicle charging unit 10-1. 10-1 is quite high compared to US benchmark, which is 32.25. Jadi di Amerika saja 31 banding 32, ya, satu EV charging untuk 32 mobil, tapi kita membuat proyeksi 1 banding 10. Nah, kita memiliki skenario seperti ini. We have this kind of scenario, which is it is lower bound, yeah, based on the US benchmark. In 2035, we will have around 10,000 EV charging units. But for different scenario, of course, it will be higher. And we also try to come up with in the case of Jakarta, in which part we identify the existing EV public charging unit in Jakarta, and we will try to make forecast until 2029. And this is part of Jakarta, which is southwest, central, east, and north Jakarta, and where the charging location proportion will be. For example, the blue one is apartment, this is mall, and this is office. So you might be able to see for a different part of Jakarta, we'll have a different kind of proportion. Like in north Jakarta, mostly it will be in apartment. But office will be more in the central Jakarta. So this is more technical. I will not go in detail for this part. This is the standard, and this is the existing one. I think this fast charging will also be adopted soon, or maybe in some places it has been adopted. And we try to come up with recommendation in which part of charging location to be determined, to be placed with this kind of criteria within government office area, proximity to public transport, within Jakarta City's third corridor, the traffic management restriction area, and less prone to disaster flooding. So we try to collect data, for example, from Bureau of Misery Investigation, which part of Jakarta which is prone to flooding, high here, the red part, medium is the orange part, and the yellow part is just low. Yeah. So we identify this, and then we identify also the map of land use. The red one is National Government Office Complex, the yellow one is for housing area, and so on and so forth. And the key takeaway from those studies that most of government office complex are located in central Jakarta and south Jakarta. Several business districts are located in general Jakarta and east Jakarta. Several parts in north and west Jakarta is prone to flooding. Jadi kita harus menghindari dari daerah yang tentu saja sangat rawan banjir, which is not good for EV charging infrastructure. Then we narrow down, yeah. The efficient location determination to the area less prone to flooding, of course, and we also focus the area with significant proportion. And
we identify also the activity center location plan, the red one, which is a primary activity center, then the green one, the secondary. And these are the activity dense area. And this is the map of traffic management. Yeah, testing implementation phase from Jakarta Initial Plan. And this is the public transport interchange station. Yeah, tempat-tempat di mana ada stasiun gitu ya, stasiun di satu Trans Jakarta. And this is the toll road, yeah. Toll road, existing outer city toll road, the red one here. And the inner city, which is the purple lines here, and so on and so forth. And then we come up with the potential of EV charging location, yeah, that we can recommend to any party that will be interested in vision of this in providing the electric vehicle charging station, yeah, or SPKLU, yeah, basically. Okay. We did also studies through online survey. We asked these 250 respondents the view of each charging stations, willing to accept drawbacks, for example, waiting times. 5 is yes, 1 is disagree, this is agree, but, and of course, they don't want to wait long time for charging station. So the study showed that location that should have charging faster is motorway or toll road, here, this one, and then followed by workplace, gas station, and so on and so forth. People are less willing to wait for the charging turn or park at the parking lot, yeah, this one. Okay, so policy implication is the number of EV charging units should be sufficient with the demand. Okay, so now we look at business model or partnership model for provisioning of EV charging station could be a company owned, company operated. Company owned and partner operated, partner owned and partner operated. Company here is Indonesian electricity company, which is PLN. And partner here could be a private partner. Yeah. So we did a study and we would like to recommend that the partnership model, which is recommended for private parties to participate in this EV charging station and provision, is with company owned, partner operated, or partner owned, partner operated. Yeah. Considering whether they are just enter the market using COPO as the entry market strategy. And as the time goes by and markets of EV start to grow, POPO can be adopted with the advantage, with the pros and cons for each partnership scheme. Yeah, we also make a calculation of the break-even point for any party that would like to participate in this provision of EV charging station for normal and fast charging, and with some assumption, we have optimistic, moderate, and baseline scenario, we will have a different break-even point. Yeah. I will explain later what is N and what is there is some constants that needs to be considered in terms of this provision. Let's skip the detail. So this is for the company-owned, partner-operated partnership model. So this is electricity supply from PLN, and then PLN will provide this public EVCS, but this public EVCS will be, ECVS will be provided by the partner, private partner, with the assumption of N is less than or equal to 1.5. So if you are wondering what this constant are, so the Ministry of ESDM, yeah, Ministry of Energy and Mineral,
has issued decree about the retail price, and this is the base price times this constant, with the constant needs to be equal or less than 1.5. And for every value of n, then we calculate that the partner will have this year of this break-even point. And for the partner-owned and partner-operated partnership model, there is another constant, which is Q. So this is the book. So in this case, the private partner will own the facility, will own the station, and the partner will buy the electricity from PLN. Yeah. Well, this is the price, the book price from PLN times Q, and the constant of Q is between 2 and 0.8. Sorry, Pak, one minute more. Okay, and here is the BEP, yeah, for fast charging, normal charging. I think this is the last one. Yeah. Another one is the appendices. So basically, those are topic that I would like to bring about. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Pak Eko and all of the speakers. I think now we go to the Q&A sessions. I will pick several selected questions from the participant over the chat box. And now we have question from Pak Erwin Kasim that addressed to Pak Sri Bagus. Pertanyaannya adalah dari presentasi Bapak tadi, berarti ada peluang pelaksanaan proyek PLN untuk mengganti unit-unit PLTD yang ada di daerah tertinggal ya, 3T, yang saat ini masih menggunakan BBM solar, bisa menggunakan skema KPBU, di mana swasta bekerjasama dengan Pemda untuk membangun proyek PLTBM atau PLTS untuk mengganti PLTD-PLTD PLN tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Bappenas sudah mempersiapkan skenario skema KPBU, baik itu dapat membantu mempersiapkan, memfasilitasi pembuatan pre-FS atau FS agar Pemda atau PLN siap untuk mengajukan proposal unsolicited project tersebut. Ada intinya adalah untuk mengundang swasta untuk berpartisipasi pada proyek konversi PLTD di daerah terpencil. Itu pertanyaan pertama dari untuk Pak Sri Bagus. Ada lagi pertanyaan satu lagi, Pak, kepada Bapak juga. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana strategi pemerintah untuk terus mendorong pembiayaan proyek efisiensi energi dengan menggunakan skema KPBU? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam model skema KPBU, khususnya untuk proyek efisiensi energi? Pertanyaan ini dari Ibu Jayanti Nada Sofa dari Jakarta Club. Monggo silakan, Pak Sri Bagus Wirutno. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Jayanti dan Pak Erwin. Jadi mungkin yang pertama, Pak Erwin, ini mungkin perlu dipahami terlebih dahulu sistem penyediaan listrik di Indonesia. Ya, jadi PLN itu berdasarkan undang-undang dia menjadi apa, operasi wilayahnya seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau Pemda mau menyediakan listrik dengan bekerja sama dengan ini perusahaan swasta, ini harus meminta terlebih dahulu kepada PLN untuk melepaskan wilayah operasinya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya berarti nanti listriknya harus dijual ke PLN terlebih dahulu baru bisa disalurkan ke ini. Jadi kami kalau melihat listrik itu, kita sebut PJBK-nya adalah PLN,
Nah, kemudian nanti PLN yang akan bekerja sama dengan ini, dengan badan usaha seperti yang dilakukan di Sentral Jawa Power Plant untuk yang besar-besar, untuk supply energi 2x1000 di sana. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil, yang untuk konversi dari yang PLTD, ya ini kita harus melihat perencanaan dari PLN-nya. Kami di KPBU, di PBB, itu kalau sudah ada keputusan untuk menggunakan alternatif ini, pembiayaan dengan PBB, ya baru kita proses. Tapi untuk polisinya itu sendiri, ya itu di Kementerian SDM dan PLN. Jadi kami siap aja kalau dari Pemda, PLN mau menggunakan skema KPBU, apalagi PLN itu proyek pertama KPBU Sentral Jawa Power Plant yang di ini yang menggunakan pola PBB atau KPBU. Kemudian yang pertanyaan Bu Jayanti terkait dengan strategi pemerintah untuk mendorong pembiayaan proyek efisiensi energi menggunakan KPBU. Nah, jadi kalau KPBU kontraknya itu kontrak kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha untuk membuat terangnya jalan. Jadi silakan badan usaha itu menggunakan teknologi yang paling efisien di sana. Ya, karena kalau teknologi efisien, maka si badan usahanya akan menggunakan energi yang lebih sedikit. Misalkan dari bola lampunya, dari yang sebelumnya menggunakan merkuri atau gas, itu menggunakan LED. Sehingga tanpa harus diwajibkan, karena badan usahanya itu mengejar efisiensi, karena yang dibayar itu adalah terangnya jalan. Bagaimana dia mengatur itu diserahkan kepada badan usahanya. Kemudian nanti kabel-kabel yang dipakai, kemudian sumber energinya untuk penerangannya, apakah lebih efisien menggunakan suplai dari PLN atau menggunakan solar energi, itu diserahkan kepada badan usaha. Jadi secara tidak langsung memang dengan KPBU, karena yang dikontrakkan itu adalah ini outputnya, maka si badan usaha akan mencari efisiensi di sana. Kalau Bu Jayanti perlu ini penjelasan lebih lanjut, bisa nanti dengan kami di Bappenas untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin begitu Pak Eri, jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sibagus Kritno. Silakan Bapak Ibu yang lain, nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat box, disampaikan juga ditujukan kepada siapa. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan pertama ke Pak Dadang dan Pak Rinaldi ya. Karena kita lihat kalau dari presentasi tadi, banyak skemanya yang terjadi kemiripan satu sama lain. Nah, pertanyaannya, baik SMI maupun IF ini saat ini lebih banyak fokus pada sektor-sektor infrastruktur ya, yang mana kalau kita tahu bahwa sektor infrastruktur tentu membutuhkan capex yang cukup besar, dan itu tidak seperti sektor katakanlah komersial atau industri, terutama yang terkait dengan efisiensi energi. Nah, mayoritas memang proyek-proyek efisiensi energi ini biasanya kurang daripada 5 juta dolar ya.
Dan itu mungkin kalau dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur tentu jauh nilainya ya. Dan memang ada beberapa proyek efisiensi energi yang cukup besar, tapi memang tidak banyak jumlahnya. Tapi mayoritas memang lebih kecil daripada 5 juta dolar. Nah, pertanyaannya untuk Pak Dadang maupun Pak Rinaldi, kemudian apakah sekarang SME dan IEF itu tertarik juga untuk membiayai proyek-proyek yang skala katakanlah kecil ya, dalam kalau dibandingkan dengan skala infrastruktur, dan bagaimana skema-skema yang ditawarkan pada para developer proyek efisiensi energi ketika ingin juga mengakses pembiayaan dari SME maupun IEF, karena kita tahu bahwa tantangan daripada ESCO saat ini banyakkan adalah cash flow-nya yang lemah, kemudian kolateral juga terbatas. Dan apakah ini memungkinkan kalau kita lihat dari skema baik IEF maupun SME tadi, memungkinkan sebuah skema project financing, dan apakah ini juga sesuatu yang mungkin bisa digunakan dalam proyek-proyek kecil seperti efisiensi energi? Monggo silakan Pak Dadang dan Pak Rinaldi. Silakan Pak Dadang duluan. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Cepat saja barangkali Pak Eri, dari sisi konteks besaran pembiayaan, kalau tadi disebutkan kisaran 5 juta, itu masuk ke dalam skala kita yang bisa membiayai Pak Eri. Jadi kita tentunya sangat tertarik. Tapi memang betul disampaikan tadi bahwa ada kesulitan untuk mengelola resikonya dalam konteks tadi kolateralnya harus cukup, harus memadai dan sebagainya. Jadi itu memang masuk nanti di dalam analisis kita. Tetapi kita juga punya semacam misi untuk berperan di dalam energi efisiensi. Oleh karenanya selama proposalnya diajukan dan kita juga punya semacam prioritas begitu, nampaknya SME akan menyambut baik skema pembiayaan untuk energi efisiensi. Demikian barangkali Pak Eri, secara umumnya seperti itu. Namun tentunya harus didetailkan untuk lebih jelasnya. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin dari tempat Pak Rinaldi, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eri. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya rasa ini kesempatan bagi kita untuk bisa menjelaskan kepada potensi pemilik-pemilik proyek renewable energy. Sebagai contoh aja, proyek-proyek mini hidro yang kita biayain, ordernya tuh sekitar 150-200 miliar, Pak. Itu mini hidro kan definisi, yaitu di mana outputnya tidak lebih dari 10 megawatt ya, kalau nggak salah. Jadi that's the kalau buat Pak Eri ada gambaran. Tapi answering your question, selama project itu memiliki potensi yang baik, financially feasible, dan juga struktur yang bisa kita set up bagi project tersebut, kita sangat berminat. Melengkapi jawaban saya, tadi kan Pak Eri seakan-akan bertanya bahwa ada minat nggak sih ini di renewable? Kalau tadi Bapak lihat di paparan kami, 86% seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh proyek-proyek di sektor energi adalah di renewable, Pak. Kita punya di biomass, ada yang pernah kita sedang kita biayai, ada di bidang solar PV, yang kita biayai mini hidro banyak sekali, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi, ya. Jadi ketertarikan ataupun opportunity itu it's proven sudah ada yang dibiayai, Pak. Dan sebagaimana tadi dalam materi paparan saya, Bapak bisa lihat bahwa kita juga mampu end to end dari greenfield project, yaitu satu istilah di mana proyek itu belum ada, sampai kemudian proyek itu bisa beroperasi. Karena disitulah cara saya, uniqueness-nya kami dan SME ya, kita bisa men-tailor-made proyek-proyek tersebut sehingga proyek itu financially feasible. Dan dari sisi calon peminjam, debitur juga bisa menyediakan structure atau pendanaan yang memungkinkan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Eri ini.
Terima kasih. Rinaldi, mungkin saya menyambung pertanyaan saya tadi. Memang ada sedikit perbedaan prinsip antara proyek-proyek efisiensi energi dengan proyek-proyek energi terbarukan ya. Kalau proyek-proyek energi terbarukan mengenerate revenue yang mana berupa penjualan daripada listrik itu kepada PLN katakanlah gitu. Sedangkan proyek-proyek efisiensi energi ini punya karakteristik tidak mengenerate revenue tapi kemudian mengenerate saving. Ini terminologi yang mungkin cukup unik bagi lembaga pembiayaan gitu katakanlah. Nah, mungkin menyambung itu, apakah kemudian dari tempat Bapak di IIF ini juga mengakomodir stream revenue yang berasal daripada saving, kemudian bagaimana mekanisme bagi proyek-proyek efisiensi energi yang pertama punya kendala terkait dengan kolateral maupun juga cash flow, apakah karena nilainya kecil ya, apakah project financing memungkinkan atau apakah ada skema sweetener seperti skema garansi yang sudah dipersiapkan yang bisa diakses juga oleh teman-teman developer proyek efisiensi energi. Ya, menarik nih Pak Eri. Jadi memang definisi energi efisiensi itu apa ya? Karena ada juga satu mazhab yang menyatakan bahwa dengan pembangunan mini hidro terjadi efisiensi energi yang tadinya tenaga listrik itu di-provide oleh coal ataupun solar, terjadi efisiensi. Jadi saya rasa aspek definisi energy efficiency is something yang masih kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tapi kalau saya mengikuti arah yang disampaikan oleh Pak Eri tadi, selama business model itu, seperti yang saya sampaikan, financially feasible pada akhirnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa go over 18 tahun pinjaman kita door to door maksimum. Selama structure-nya bisa dipertanggungjawabkan kedua belah pihak, saya rasa kita terbuka untuk lihat potential project yang ada, kita lihat kelayakannya. Jadi to answer your question, simply we are open kalau memang ada project-project yang dimaksud tersebut. Apakah tadi Bapak sebutkan energy efficiency ya, seperti apa, kita terbuka aja. Ya, terima kasih, Eri. Mungkin dari Pak Dadang ingin menambahkan, Pak. Baik, terima kasih. Menarik tadi ketika dimunculkan apakah ada kemungkinan sweetener atau penarik begitu ya. Untuk SMI, boleh kita sampaikan bahwa kita sudah punya beberapa skema technical assistance. Nah, di sana ini bisa dimanfaatkan, termasuk di dalamnya ada komponen hibah dan sebagainya. Saya rasa ini bisa banyak membantu untuk mengurangi risiko-risiko yang ada, plus barangkali juga membantu para developer ini atau pemilik proyek yang menghendaki untuk melakukan efisiensi energi untuk menjadi lebih visible dalam menerapkan proyeknya. Kita memiliki skema tersebut dan sudah memiliki partner untuk membantu. Itu barangkali bisa menambahkan. Terima kasih, Pak Eri. Terima kasih, Pak Dedang dan Pak Arnaldi. Mungkin pertanyaan, karena saya melihat belum ada pertanyaan lebih lanjut dari peserta, mungkin saya izin bertanya lagi. Pertanyaan ini kali ini saya tujukan kepada Pak Eri ya, Pak Eri dari ISBC. Pak Eri, dari presentasi Bapak tadi, memang tren daripada green finance memang sudah mengglobal ya. Artinya kita lihat juga banyak komitmen daripada lembaga-lembaga finansial internasional, bank-bank komersial yang berafiliasi dengan internasional itu untuk go green, katakanlah, meningkatkan portofolio di sektor green dan kemudian phase out dari portofolio atau pipeline yang terkait dengan DFT project. Tapi itu terjadi banyak di sektor di dunia internasional. Sedangkan di Indonesia sendiri kita lihat banyak sektor-sektor yang sebenarnya cukup menguntungkan ini masih pada proyek-proyek yang terkait dengan dirty project atau brown project katakanlah, seperti misalkan sektor kelapa sawit, kemudian fossil fuel industry dan sebagainya. Bagaimana kemudian ISBC Indonesia itu melihat tantangan internal policy di ISBC untuk bisa diimplementasikan di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih Pak Eri. Pertanyaan yang baik.
Pertama sih, setelah secara global kita sudah set ambisi kita untuk net zero itu, tentunya gimana mengimplementasikan ini ke semua lini di seluruh dunia, Pak, terutama dari sisi teman-teman di front line gitu, bagaimana kita bisa mengoriginate transaksi-transaksi yang sifatnya green loans. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah satu adalah mindset change, Pak. Jadi yang saya sampaikan adalah capacity building juga, gimana bahwa green loans ini menjadi KPI kita, jadi KPI setting juga gitu, menjadi target daripada pertumbuhan portfolio loan kita secara pada umumnya gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sering sekali kita melakukan seminar, melakukan training, ya, expert-expert kita yang dari luar, yang sudah, terutama dari negara-negara yang sudah lebih advance ya dalam hal green loan ini, kita undang dan kita memberikan pencerahan kepada teman-teman di front line. Dan terutama yang penting juga KPI setting, Pak. Jadi bahwa ini menjadi bagian daripada KPI, ya biasanya ada dorongan untuk terus mencari loan-loan ini. Jadi memang sekarang bukan merupakan hal yang baru, dan kita berbicara dengan klien-klien kita pun dari sisi mereka drive untuk melaksanakan green projects itu juga sudah menjadi lumayan mainstream gitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab, Pak Erick. Mungkin menyambung daripada itu, Pak, apakah HSBC mempersiapkan skema loan tertentu, Pak, untuk mengattract? Tentu katakanlah tadi ada ambisi dari HSBC untuk meningkatkan pipeline-nya di sektor green, kemudian phase out dari sektor yang kotor, katakanlah. Kemudian apakah ada skema-skema spesial untuk mengundang para klien, para nasabah untuk lebih banyak melihat sektor project, melihat investasi pada sektor green sehingga kemudian bisa didorong oleh HSBC. Ya, seperti saya juga sampaikan, Pak, pertama-tama biasanya pembicaraan kita dimulai dengan objektif mereka, Pak. Ya, objektif setting dari mereka. Kalau ini merupakan bisnis di yang merupakan carbon intensive, ya tentunya kita bilang mengarah kemana nih transisinya. Apakah keluar misalnya, Pak, ya, coal mining. Nah, ini kan yang paling berat nih. Kemana? Renewable. Mereka sendiri bilang, Pak, nggak ada renewable projects yang bisa saya investasikan gitu untuk mengkompensasikan coal mining business saya yang sudah terlalu besar gitu, Pak. Nah, jadi ini pembicaraan ini penting, baru nanti roadmap-nya itu gimana, terus kita akan undang expert kita, kita akan undang consultant dan sebagainya untuk sebelum membicarakan produk saja, Pak. Jadi kita akan involve di itunya, Pak, apa di pembicaraan mengenai objektif setting mereka gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Eri. Ya, terima kasih, Pak Eri. Nyambung dari Pak Eri, mungkin saya akan menyapa Pak Helmi, ya, Pak Helmi dari Bank Mandiri. Pak Helmi, apakah masih di sini, Pak Helmi? Halo, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya, Pak Helmi, mungkin bisa sharing sedikit, Pak Helmi, terkait dengan pengalaman Bank Mandiri, ya. Dalam beberapa waktu lalu, kita tahu bahwa Bank Mandiri sangat aktif terlibat dalam pembiayaan proyek efisiensi energi dengan dukungan dari AFD, ya, dari ADB, dan sebagainya. Nah, apakah ini kemudian mendorong pengalaman yang sudah dijalankan oleh Bank Mandiri kemudian mendorong pihak internal untuk lebih terlibat nanti tertarik pada proyek-proyek efisiensi energi, Pak? Oke, Pak. Mungkin kita mulai dari secara umum yang terkait dengan yang ESG, ya, Pak, CCE-nya, environmental, gitu, ya, Pak. Saat ini di Bank Mandiri, Pak, terus terang untuk proyek yang terkait environmental gitu, ya, Pak, renewables gitu, kita baru ada di air, Pak, gitu, ya. Meskipun di pipeline kita udah ada beberapa untuk angin dan untuk solar. Kita udah ada beberapa pipeline untuk angin dan solar, Pak. Memang
saat ini kita masih dahulukan untuk grup company yang punya cash flow lain gitu ya Pak, nggak cuma dari satu project ini aja. Jadi kita memang kita berusaha milih gitu ya, meskipun kita ada produk project finance gitu ya Pak, seperti tadi udah di share teman-teman apa dari IIIF ataupun SME, mereka kan bisa project finance, kita juga bisa gitu ya, cuma memang saat ini kita utamakan untuk support dari grup existing yang memang mau membangun story tentang ESG-nya Pak gitu. Jadi kita masih fokus di sana gitu ya, karena di situ pun peluangnya cukup banyak sambil kita mempelajari lah ya Pak, terkait technical isunya dan sebagainya gitu. Karena terus terang di Mandiri gitu ya, kita nggak seperti teman-teman kami di SME atau IAF gitu, kita nggak punya engineer, nggak punya technical engineer untuk assess gitu ya Pak gitu. Karena kan terus terang kalau kita ngomong project finance gitu kan, kita nggak bisa rely on dari nasabah aja gitu ya, nasabah bilang okay, ini kalau jadi bakal seperti ini gitu, tapi kan kita perlu pihak ketiga. Selama ini kita menjembataninya dengan hire macam konsultan lah untuk bantu kita, mereka bisa kasih semacam reliance letter gitu ke Mandiri, basically ini bakal jadi kira-kira financial model bakal jadi kenyataan lah, mungkin dalam bahasa awamnya seperti itu. So, itu yang kita utamakan Pak, tapi memang saat ini baru di air Pak, untuk solar dan angin udah dari pipeline, tapi kita masih utamakan yang terutama yang dari grup existing yang kita udah biayai Pak. Karena kan at the end of the day kalau nggak jadi construction risk-nya, misalkan ada, kan ada construction risk, misalkan itu kejadian gitu ya Pak, at the end of the day kita masih bisa kasarnya punya recourse lah, punya hak recourse untuk ke sponsor untuk beresin lah gitu Pak. Gitu. Ini masalah apa namanya pilihan aja ya Pak ya, karena terus terang banyak juga yang datang ke kita ingin biayain untuk project finance Pak. Gitu. Oke. Okay. Tapi ada kemungkinan untuk project finance di existing client ini untuk expand selain dengan solar maupun renewable energy yang lain itu ke proyek efisiensi energi Pak, kalau karena kita lihat banyak sekali klien dari Mandiri yang bergerak di sektor industri, komersial yang juga punya potensi mengembangkan efisiensi energi, tapi mereka terhambat pada kemampuan apa namanya equity mereka untuk digunakan dalam proyek efisiensi energi katakanlah. Kalau efisiensi energi kan berarti asumsinya mereka udah punya perusahaan yang udah punya cash flow ya, tapi mereka ingin mengefisienkan gitu. Harusnya itu malah lebih mudah ya, karena kan kenapa gitu ya, karena kan at the end of the day yang kita lihat kan company itu sebagai corporate finance ya, jadi kita ngelihatnya company itu as a whole sebagai corporate finance, apa namanya, dengan adanya efisiensi energi nanti ujung-ujungnya projection akan jadi seperti ini gitu, jadi itu malah harusnya lebih lebih bisa Pak, itu malah yang Pak, yang menurut kami itu yang paling challenging, yang benar-benar project gitu, karena memang itu kan prosesnya bisa cukup lama ya Pak, gitu kan. Teman-teman dari bank lain yang di sini juga pasti tahu kalau project finance itu ngerjainnya bisa di atas 8 bulan gitu Pak, karena kan tiap-tiap agreement dibaca dan di challenge kan, karena at the end of the day kita ingin protect posisinya bank gitu Pak, karena kan harus balik gitu ya, kalau kita kasih kredit kan memang idealnya kan, bukan idealnya, memang kita pasti pastiin untuk tingkat pengembaliannya harus benar gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak El atas insight-nya. Mungkin saya berlanjut ke Pak Joko Hendrato. Apakah Bapak masih di sini, Pak? Pak Joko Hendrato, apakah masih di sini? Pak, maaf, jika ada pertanyaan Pak Joko, saya Nia, ini Direktur Penghimpunan, mungkin bisa mewakili beliau, Pak. Baik, Bu. Pertanyaan Bu dari saya Bu, mungkin juga mewakili para peserta yang lain, adalah tadi Pak Joko menjelaskan konsep awal pendirian daripada IIF ya. Nah tadi juga menjelaskan bagaimana skema IIF ini akan dijalankan, salah satunya menggunakan lembaga perantara. Nah, dalam kasus atau kaitannya dengan proyek efisiensi energi, banyak kendala terutama bagi para project developer maupun project owner adalah terkait dengan cost of finance ya. Cost finance yang ada saat ini masih relatif tinggi, rata-rata adalah double digit ya, katakanlah gitu ya.
sehingga banyak project owner either memilih menggunakan internal equity atau justru mendelay proyeknya dan menggunakan equity yang dimiliki untuk prioritas investment yang lain. Nah, tadi kami lihat bahwa IEF juga merencanakan untuk membuat sebuah skema revolving fund dan menyalurkannya pendanaan itu ke pihak ketiga, katakanlah, dengan ekspektasi bahwa cost of fund-nya akan menjadi rendah. Nah, apakah dengan melalui pihak ketiga tadi bisa menjamin, Bu, katakanlah, cost of fund yang diharapkan itu juga rendah, sehingga ini juga mengaddress tantangan bagi para pelaku jasa efisiensi energi terkait dengan cost of finance yang cukup tinggi yang saat ini ada? Iya, Pak, terima kasih. Jadi memang sebenarnya skema yang dibangun BPDL ini artinya kita buat, kita adaptasi dari, bukan maksud saya, bisa kita kembangkan dari skema dasar yang kita miliki, Pak. Jadi memang bisa Bapak sampaikan, saat ini mungkin kami memberikan contoh aja ya, Pak, ya, yang konkret saat ini memang kami dalam proses review proposal untuk pembangunan PLTBM lebih ke renewable ya, Pak, ya, NRE ya, Pak, ya, New Renewable Energy. Dan itu bagaimana ini blended scheme ini kita bangun. Jadi memang karena ini kembali lagi butuh kapital yang cukup besar. Kemudian bagaimana kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan peningkatan kesejahteraan ataupun impact kepada masyarakat. Artinya dengan membangun PLTBM ini, bagaimana kita bisa membangun blended scheme dengan berbagai pihak. Tadi ya mungkin internal equity untuk bagian apanya, kemudian ini tergantung sumber dana juga. Memang karena initial fund yang kita bangun di BPDL ini adalah, pertama ini saat ini yang kita miliki adalah initial fund untuk dana reboisasi, jadi memang kita baru masuk ke supply side-nya, Pak. Nah, kemudian untuk infrastruktur ini ada yang sudah berkomitmen TLRF ya, Pak, ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya antara internal equity yang mungkin proporsinya lebih kecil, kemudian ada support dari international investor atau kita bilang international organization, kemudian ada kita BPDLH yang saat ini memang sumber dananya masih untuk reboisasi. Nah, ini bagaimana kita membangun skim yang artinya bisa menjamin keberlanjutan. Tentunya di sini kita harus ada tadi melibatkan off-taker, kemudian bagaimana Pemda dilibatkan dalam hal ini. Itu sifat sebenarnya yang ini. Tapi intinya untuk cakupan target net zero emission dari berbagai aktivitas di sektor energi, skema dasar yang kita miliki akan kita kembangkan sesuai dengan nanti ya kebutuhannya gitu, Pak. Karena masing-masing karakterisnya akan berbeda nanti. Kayak mungkin untuk efisiensi energi ataupun yang lainnya, mungkin hampir sama tadi dijelaskan oleh Pak Dadan dari PT SMI ya. Bagaimana yang paling penting adalah kita sebenarnya menyediakan sweetener ya, Pak, ya, kepada investor yang mau berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, tentu ketika kita menciptakan atau mengattract mereka dengan sweetener ini, kita kan harus punya income stream. Nah, income stream ini yang harus kita ciptakan. Dari mana? Nah, itu kan itu income stream ini bisa sebenarnya pungutan. Nah, di sisi sudah tadi Pak Dirut sampaikan bahwa sebenarnya mungkin bisa dibilang kelebihannya, mohon maaf, ini mungkin di BPDL kan karena di bawah government ya. Kemudian nanti kita dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bisa dibilang kementerian teknis yang kemudian itu bisa menjadi pungutan, itu bisa menjadi income stream BPDLH atau AIF yang kemudian itu bisa menjadi sweetener bagi private sector yang ingin menginvestasikan. Itu jadi bisa mengattract yang kemudian kita mobilisasi untuk kegiatan-kegiatan di sektor energi kembali. Mungkin itu sih, Pak, sementara. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sayangnya kita terbatas waktu, jadi saya mungkin harus tidak bisa memberikan pertanyaan follow-up lebih lanjut, tapi kita harus beranjak ke pertanyaan ke speaker yang lain. Nah, terakhir mungkin ini kepada Pak Eko Agus Prasetyo. Tadi presentasinya cukup menarik sekali, Pak, tentang
model bisnis electric vehicle, dan kita juga tahu bisa daripada transportasi ya, kita terutama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi dan sebagainya. Nah, Pak Eko tadi menyampaikan bahwa salah satu kunci daripada electric vehicle ini adalah tersedianya fasilitas charging yang itu salah satu stimulus memberikan stimulus pada masyarakat untuk mengadopsi electric vehicle, memudahkan electric vehicle. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat dari berbagai simulasi yang tadi Bapak sampaikan, ternyata terlibat dalam partnership model untuk EV charging itu tidak juga sangat menarik ya, dari berbagai simulasi masalah charging dengan model Volvo maupun dengan Volvo itu dengan optimis skenario adalah 5 tahun, sedangkan dengan apa namanya baseline skenario bisa sampai puluhan tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sampai tadi berapa 13 tahun katakanlah ya. Nah, menurut Bapak apakah ini kemudian akan mengattract private investment untuk datang ke situ katakanlah, karena kita tahu bahwa ini bukan angka yang atraktif ya bagi private, dan sayangnya juga kita nggak bisa rely pada kemampuan PLN maupun publik untuk menyediakan EV charging. Iya, ini menarik Pak, pertanyaan Pak Eri ini apa namanya challenge sebenarnya Pak ya, tapi itu relevan. Artinya memang kita tidak bisa mengharapkan bahwa target pemerintah untuk 2030 punya sekian ribu atau bahkan juta mobil listrik itu bisa tercapai tanpa tersedianya SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu ya. Nah, terkait dengan tadi BEP ya, break even point yang kurang menarik ya. Nah, jadi gini Pak, yang sudah mengajukan swasta ini ya, swasta, saya bicara swasta karena pertanyaan Pak Eri kan dari swasta. Sebenarnya ada Pak, tapi memang dia tidak fokus di charging station. Tapi dia adalah produsen mobil sebenarnya. Jadi dia ikut bermain di sana karena dia tahu kalau dia menyediakan itu, walaupun dengan yang 5 tahun bahkan lebih BEP, itu akan memperlancar juga bisnisnya di penjualan mobil listriknya. Jadi mungkin di sini ada primer sekunder gitu loh Pak ya, revenue generator-nya gitulah ya. Yang primernya mungkin dia mobilnya, tapi dia juga terlibat dalam penyediaan SPKLU atau EV charging station sebagai insentif ya buat masyarakat biar lebih mau gitu ya. Sampai sekarang sih masih begitu Pak, dan memang mungkin mulainya dari situ, selain PLN dan pemerintah gitu yang menyediakan, ya mungkin pabrikan-pabrikan mobil listrik ini yang harus dilangkur oleh pemerintah ya, mungkin dengan berbagai ini juga kemudahan dan dikasih insentif Q dan N tadi Pak ya, kan ada satuan tuh, ada konstanta. Nah, konstantanya itu dibikin menarik supaya ya mereka mau gitu, karena itu kan membantu program pemerintah juga. Ya paling begitu sih Pak, mulainya dari situ. Kalau fokus kayak saya misalnya punya uang 10 miliar, kan sekarang bikin SPBU untung gitu Pak ya. Apakah saya sebagai pengusaha SPBU mau juga melakukan SPKLU? Ya mungkin pertanyaannya akan seperti Pak Eri tadi. Tapi menurut saya mulainya dari pabrikan dulu Pak, yang menurut saya sih sekarang sudah banyak. Mungkin nanti ke sana semakin banyak, nah mungkin akan beda lagi hitungannya. Terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin memang betul ya, tadi memang tidak bisa menjadi sebuah core business katakanlah ya. Belum bisa menjadi core business katakanlah, karena kalau dilihat dari return of investment-nya ini cukup challenging ya. Mungkin investor akan tertarik pada melakukan bisnis yang lain daripada menjadikan ini sebagai core business. Tapi bagi bisnis kendaraan ini akan supaya untuk meningkatkan penetrasi jualan mereka dan okay. Mungkin juga nanti saya lihat juga dari SMI juga tertarik ada produk EV charging, tapi mungkin dalam kesempatan yang berbeda karena kita sudah pukul 6 sore. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian para panelis, Pak Dadang, Pak Eko, Pak
Eri, Pak Rinaldi, kemudian tadi Pak Joko juga, Pak Sri Bagus, dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya sharing dengan kami sekalian di sini, dan kami hari ini mendapatkan banyak sekali knowledge dan pengetahuan, knowledge dan insight baru terkait dengan bisnis model maupun juga financing scheme yang ada di lokal Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan partisipasinya. Saya akhiri sesi trip kali ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.